Jadi boy itu bukan ahli ilmu, nggak pernah ngaji, nggak usah diikuti. Berbicara Habib, Habib itu artinya keturunan Rasulullah SAW. Kalau Habib itu orangnya soleh, orangnya baik, itu bagus. Kalau tidak soleh, tidak baik, ya kata Imam Al-Haddad, keluarga Rasul itu kalau melakukan maksiat, azabnya dua kali lipat. Mengapa? Karena mereka ahlul bait. Dan itu diancam, diancam seperti ancaman Allah kepada istri-istri Nabi di dalam dalam surat Al-Ahzab itu. Yudha'af lahunnal 'adzabu dhifain. Azab Allah dilipat gandakan pada mereka dua kali lipat. Istri-istri Nabi kalau maksiat. Keturunan Nabi juga begitu. Dan ucapan si Kribo itu Syiah. Syiah, enggak usah diikuti itu. Itu ya hanya lucu-lucuan. Dan dia bukan ahli ilmu, enggak perlu diikuti, enggak perlu bingung apa ikut yang Kribo, apa ikut yang gundul, enggak perlu mikir itu sudah. Enggak perlu mikir itu. Dan memang ya di Indonesia Habib yang Syiah itu ramai. Ya kalau sudah Syiah ya enggak perlu diikuti sudah. Karena yang diikuti itu Habib yang ahlus sunnah dan alim. Kalau gak alim ya gak boleh diikuti walaupun Habib itu. Habib itu sebenarnya gelar bagi yang alim dan menjadi teladan. Cuma di Indonesia ini ya kadang ya walaupun gak ngerti apa-apa dipanggil Habib. Mestinya panggilnya Ye itu. Ye itu artinya Sayyid kecil, Ye. Jadi belum Habib. Cuma negeri kita ini kan gelar ini kan murah sekali. Sekarang ini termasuk gelar yang murah tuh kiai. Kadang-kadang gak pernah mondok, gak bisa baca kitab dipanggil kiai.